makannya juga pakai. Makannya pakai. Kayak zaman dulu kita waktu kecil itu sering makan gini dulu. Gorok-gorok namanya. Jemblem ini sahut. Tadi apemnya sama ngolong-ngolongnya sudah habis. Ini gorok-gorok putih. Kayak kita biasa warnanya kayak apa itu pink itu loh ya. Dari beras. Yo. Enak. Sabot. Sabot ini dari singkong. Dari singkong. Alasnya juga dari kalau bahasa Jawanya layah, cowek, 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 layah. Layah aku mutu kayak kasam ya anu ya. Dalamnya ada isinya kayak apa itu? Kayak gula merah. Gula merah. Enak, Mbak Nek. Gula merah. Kayak telepon. Kayak telepon. Telepon islami. Tapi ini kan apa jemblem. Bahasa Jawa ini jemblem apa? Ya jemblem. Bandem. Jemblem. Sing merekam. Ayo. Ini horok-horok. Enak jemblem, Mas. Jemblem enak. Enak. Enak kan? Ayo. Karena sebentar lagi salat duhur, kita istirahat dan makan siang, dilanjutkan salat. Bagi teman-teman yang muslim jangan khawatir, karena di situ petetaan ngawonggo ini juga disediakan musola, mukena, juga sarung. Jajanan aja, kalau untuk menu makanan kita harus menentukan diri itu jauh-jauh hari. Ya maklum kita baru pertama kali kesini, jadi belum tahu. Langsung dimasukkan ke kotak ada tulisannya hasil. Untuk menu makanan dan minuman, kita tidak dikenakan tarif, namun disediakan kotak kasir AC. Itu untuk para pengunjung yang memesan makanan dan minuman, lalu membayarnya seikhlasnya dimasukkan ke kotak tersebut. Begitu pula dengan parkir. Parkir tidak dikenakan tarif, namun disediakan kotak parkir asih di depan tempat parkir. Anu. Selamat
Sudah selesai nyantai sambil makan, habis itu lanjut sholat duhur, terus kita jalan lagi. Angel, angel, katanya angel. Angel itu apa? Angel itu turun. Angel sulit. Thank you.